Satu lagi. Wow. Tuh kan. Hai lovers, aku Dimas. Aku Anggi. Kembali lagi di Eksperimen Asmaraku. Eksperimen Asmaraku. Hari ini kita akan seru-seruan bareng karena kita akan melakukan kenapa tuh? Karena kita akan melakukan uji tes kelenturan dan kekuatan kondom tipis. Iya, tapi jangan lupa sebelum kita langsung uji, kalian harus subscribe dulu channel kita biar gak ketinggalan notifikasi kita. Gak dan ketinggalan nyalain video baru kita. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Kalau muter-muter ya, kalimatnya. Ini intinya gitu. Tolong disimplify nanti ya. Nah, kan suka ada yang ngomong nih, kondom tipis tuh kuat nggak sih gitu? Ya, ntar tuh pakai kondom tipis enak sih, cuman takut robek. Iya takut robek. Jadinya nggak mencegah kehamilan dan penyakit seksual dong. Gitu. Nah, kita juga tidak bisa menjawab secara pasti karena kita juga takut. Iya. Ya, bakal kayak gitu, makanya sekarang kita akan melakukan eksperimen supaya bisa menjawab pertanyaan kalian. Nah, kita punya dua ini nih. Apa namanya tuh? Produk kondom tipis. Dua kondom tipis ini tuh termasuk yang paling favorit di Asmaraku. Iya. Tuh ada Vivo 003 dan Durex Invisible. Nah, ini tuh dua-duanya sama-sama kondom tipis. Sama-sama kondom latex. Kalau si Vivo ini ketipisannya 0,03, kalau si Invisible ini adalah kondom tertipis dari Durex kayak gitu. Terus bedanya itu paling untuk ukurannya ini 52 mm, ini 53 mm. Tapi secara jenis mirip-mirip ya. Yeah. Kayak gitu deh, kalau ini fit better, kalau ini ada fitur isi on. Yep. Yang kalau Durex itu bisa biasanya ada isi on. Iya. Yeah. Terus dua-duanya juga punya lubrikan tambahan. Udah. Gitu deh, kita langsung aja. Nah, caranya adalah kita akan mencoba memasukkan kondom ini dengan beberapa jeruk. Jeruk gitu. Jeruk biasa, jeruk apa? Ini apa? Jeruk apa jenisnya? Sunkist. Orange. Jeruk Sunkist. Nih ya, langsung. Pertama kita coba pakai Vivo. Kondom tertipis dari Vivo. Apakah dia kuat menahan? Aku takut. Si jeruk ini. Nih, tadi dia gini nih, tapi ini terbalik sebenarnya. Kalian harus gini dulu. Ini wanginya green tea. Oh iya. Seperti ini lulur-lulur spa gitu. Iya, lulur keratu ratu. Iya. Lulur kerajaan Purbakala. Ini kan ya ukuran jeruk segini aja tuh udah jauh lebih tebal daripada penis biasanya kan. Aku tuh sebenarnya enggak tahu tuh penis kayak segini enggak lebih kecil. Ini lebih kayak buah dada. Iya. Gimana masukin? Aku akan merogoh gini lagi memasukkan. Iya, betul. Tapi aku ada kuku nih, takut robek. Apa aku aja? Aku enggak ada kuku sih. Kuku kamu lebih panjang daripada aku. Oh iya. Udah sini. Gak di brief nih, aku gitu. Jadi gak gunting kuku dulu. Nih masukin nih. Udah, giniin aja. Bisa dia turun. Nah, kan nanti kan lu taruh lagi, nanti dia ngedorong. Kita cobain jeruk yang kecil-kecil. Aku takut! Aku takut. Tuh. Cuy. Wow. Bisa diginiin dong. Oh, ini tapi harus ada ininya. Dia elastis ya? Kayak apa, guys? Apa sih? Ini kayak jeruk kan? Iya. Wow, cukup loh 3 jeruk dan dia tetap aman, enggak ada apa robekan, enggak pecah. Jangan diginiin kali. Nah. Wow, kegel. Mau nggak nyobain kegel? Nggak segede gitu sih, Pak. Nah, ini kita sisihin dulu aja kali ya. Iya, sisihin. Oh my god, keren banget, cuy. Luntur banget nih Vivo nih. Berarti nggak ada alasan kalian nggak pakai kondom karena apa? Takut robek. Anu kalian kegedean. Suka ding kayak gitu tuh. Nggak ada kondom yang ukurannya lebih besar lagi. Oh iya. Iya, ada kan? Ya mungkin lagian siapa yang nanya?
Ada di DM Instagram. Kayak pengalaman langsung. Cuman yang segede gini aja nih bisa masuk dan kayak ini melar sih. Dilepas aja coba. Kalau dilepas tar pelan-pelan. Jangan tuh, nggak boleh. Oh, gitu. Gitu. Jadi kita sisihkan dulu. Ini aja yang jeruk segede gini. Tiga buah jeruk ini bisa masuk ke kondom tanpa dia apa merubah bentuk jeruknya gitu. Jadi yang ngikutin itu adalah kondomnya, bukan jeruknya. Gitu kan. Nah, ini kondom tipis loh, bukannya kondom reguler. Dan aman. Atau tebal. Sekarang kita akan mencoba yang Durex Invisible. Ini tipis, tipis tau, kayak kondom. Maksudnya ini kan kondom ya, tapi tekstur jeruknya tuh masih terasa si pori-porinya. Iya, aku tuh dulu suka pakai Vivo tau, apa berubah ya? Ayo, lakukan. Ini yang kecil dulu kali ya, terus ntar yang gede. Ini gue kebalik gak sih? Kaki gak bisa pakai kondom. Gak bener. Gue gak bisa pakai kondom, atau gue siwer. Nih. Ini rasanya lebih ketat ya? Lebih ketat. Nah. Bisa nggak ya? Masuk dong. Yeay, bisa. Ya, ini agak keset. Ya, oke. Okay. Masih keset. Oke, okay. Dorong aja. Pakai jeruk aja lagi. Enggak. Bisa diginin tadi. Didorong. Ini kayak sedang melahirkan ya. Sekian aja. Tuh, bisa didorong dengan ini. Tuh, tetap kuat loh. Ya kan? Karena emang produsen kondom itu ketika membuat kondom, menciptakan kondom tipis dengan material latex, ya pasti dengan banyak tes dan uji elektronis gitu. Ya, satu lagi. Wow. Bukan. Ah! Ternyata yang ini lebih. Tapi tadi kena kuku enggak? Enggak. Oh, ada kuku. Ini ya, guys. Kena kuku enggak? Enggak. Enggak kena kuku, guys. Enggak kena kuku. Aku kaget. Cuma tadi terasa di mulutnya ini loh, di sininya nih. Lebih ketat ya. Sobek pas di bagian sininya pas kita mau mencoba masukin jeruk. Ini lebih ininya ya, cincin ininya ya. Iya sih, ini tuh kayak keras. Iya. Berarti tadi udah invisible muat buat dua jeruk. Ini buat tiga jeruk. Dan gitulah. Dan sebenarnya sih kita bukannya mau main kuat-kuatan siapa ya, tapi lebih menginfokan bahwa jeruk aja yang besar kayak gini pakai kondom tipis tuh masih oke. Gitu. Nah, apalagi penis kalian. Iya, tadi Durex Invisible bisa dua jeruk. Iya. Ya kan? Yang menurut yang kalian besar. Yang menurut kalian besar tapi mungkin tidak sebesar tiga jeruk ini gitu kan. Iya. Udah, jadi gitu. Udah jadi apa sih? Nah, kalau kalian mau piknik, mau piknik buah jeruk, mau beli kondom, apapun, varian apapun, ada di Asmaraku. Mau di web, mau di app, ada di Asmaraku. Kalau bisa mau lebih murah, di mana? Di apps-nya Asmaraku, mobile apps. Jadi ada di App Store dan Play Store. Kalian bisa cari pakai keyword Asmaraku mobile app. Ntar ada diskon. Gitu, guys. Gitu, oke. Okay. Udah, guys. Udahan aja videonya, guys. Kita mau makan jeruk. Jangan lupa video ini buat di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan follow juga Instagram Asmaraku di @asmaraku_id. See you in the next video. Dadah! Ini sekarang yang luar sana, Afrika, segitu-gitu. Nggak tahu.